Julieta Lascano merupakan satu dari dua pemain asing yang bergabung dengan Gresik Petrokimia di kompetisi voli tertinggi Indonesia Proliga 2023. Kehadirannya di tim Gresik Petrokimia tentu mengejutkan penghobi bola voli di tanah air. Apalagi nama besarnya sebagai atlet voli dunia dengan segudang prestasi. Bergabungnya atlet kelahiran tahun 1989 di Gresik Petrokimia, diharapkan bisa menjadi momok di ajang Proliga 2023. Di musim Proliga ini, Julieta Lascano yang memiliki tinggi 189 cm menempati posisi middle blocker. Dia bakal berduet dengan tiga pemain yang berposisi sama, yakni Neti Diah Puspitarani, Dea Cahya Pitaloka, dan Indah Diah Lestari. Bergabungnya atlet yang mengidolakan kapten timnas Argentina Lionel Messi, diharapkan semakin mendekatkan Gresik Petrokimia menjadi juara Proliga 2023. Soal prestasinya di dunia voli tidak perlu diragukan lagi. Segudang prestasi pernah diraihnya, yakni Best Middle Blocker di ajang Carioca Championship 2021 dan South American Championship 2017. Atlet kelahiran Argentina ini juga mengantongi penghargaan sebagai Best Middle Blocker Pan American Games Qualification 2023, Best Spiker Carioca Championship 2021, dan Best Middle Blocker Carioca Championship 2021.